Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz akan membacakan buku aktiviti muka surat 8 hingga 13, iaitu membaca surah Al-As. Unit 2, membaca surah Al-As. Yang pertama, baca dan suaikan kalimah yang sama. Contoh, Wal-As sama dengan Wal-As. Nombor 1, Illallazina. Yang kedua, innal insan. Yang ketiga, wa amilus solihat. Yang keempat, lafi khus. Yang kelima, wa tawasaw bil haq. Yang keenam, amanu. Yang ketujuh, wa tawasaw bis sabr. Jadinya awak kena suaikan mengikut kalimah yang sama. Seterusnya, yang kedua, baca dan semak bacaan dengan teliti. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wal-As. Inna insan lafi khus. Illallazina amanu wa amilus salihad. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisab. Okey, seterusnya muka surat 10. Yang ketiga, tasmik bacaan kepada guru atau ibu bapa. Jadinya awak perlu baca mengikut bintang. Kalau boleh baca sekali, teruskan di situ, tandakan Wal-As. Okey, bagi satu bintang ke, dua bintang ke, tiga bintang. Okey, sama juga. Dua, innal insana lafi khus. Yang ketiga, illallazina amanu. Yang keempat, wa amilus solihat. Yang kelima, wa tawasaw bil haq. Yang keenam, wa tawasaw bis sabr. Jadi nanti tuliskan jumlah pencapaian bintang. Okey. Seterusnya, yang keempat, baca dan cari padanan kalimah dalam potongan ayat. Contoh, khus, lafi khus. Yang pertama, amanu. Jadi awak perlu cari yang mana ada perkataan atau kalimah amanu. Yang kedua, al-insan. Yang ketiga, bil-haq. Yang keempat, bis-sab. Yang kelima, as-salihat. Jadinya awak perlu tengok perkataan ini dan sambungkan dengan perkataan yang ada persamaan. Okey, yang seterusnya. Yang keenam, baca dan lukis bentuk mengikut susunan ayat. Wal-as. Watawasaw bis-sab. Illallazina amanu. Wa amilus salihat. Lafi khus. Ar-Rahmanir-Rahim. Innal insan. Bismillah. Watawasaw bil-haq. Jadinya awak perlu susun ayat ini menjadi ayat yang betul mengikut susunan ayat. Surah Al-As ada 3 ayat, jadi awak perlu susun ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Contoh ini adalah Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Dia ada bentuk petak dan ada bentuk segi empat tepat. Okey, seterusnya. Yang terakhir, yang keenam, klasifikasikan surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Jadinya awak perlu baca dan awak perlu tetapkan sama ada ayat itu adalah ayat surah Al-Kafirun ataupun surah Al-As. Contoh, Kul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Surah Al-Kafirun. Yang pertama, Innal insana lafi khus. Surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Yang kedua,
La a'budu ma ta'budun, surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, Al-Kafirun atau surah Al-As. Yang keempat, wala antum 'abiduna ma a'bud, surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Yang kelima, wala ana 'abidum ma 'abadtum, surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Yang keenam, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Dan yang ketujuh, wal 'as, surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Yang kelapan, wala antum 'abiduna ma a'bud, surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Jadinya awak perlu memberikan, mengklasifikasikan sama ada ayat itu surah Al-Kafirun atau surah Al-As. Terima kasih semua, selamat menjawab.